kurang dari 1 meter sudah berbunga, sudah pentil seperti ini. Oke, baik kawan-kawan, kali ini saya mau mereview tanaman jeruk buah, aneka jeruk buah yang sudah berbunga, yang sudah berbuah untuk bahan tabulam pot. Nah, ini seperti yang di depan saya ini adalah jeruk nagami ya. Ini karakternya buahnya lebat sekali, cocok untuk hiasan dan mungkin untuk kebutuhan buah sehari-hari, cocok sekali. Ini posisi sedang berbunga dan pentil jeruk nagami. Nah, dan di sebelahnya lagi ada jeruk santang madu ya, yang sudah berpentil juga, posisi di dalam pot. Nah, oke, ada yang ukuran 1 meter, kurang dari 1 meter sudah berbunga, sudah pentil seperti ini. Nah, jadi karakternya jeruk nagami, jeruk santang itu manis ya, manis. Manis, asamnya sedikit, dominan manis. Dan ini ada jeruk lemon, lemon lokal yang sudah pentil, sudah agak besar buahnya. Nah, ini produktif sekali kalau lemon, gampang sekali berbuah. Ada lemon tea, ada lemon lokal, ada. Dan ini red pomelo ya, jeruk red pomelo, warna merah, baik, cocok sekali, rekomen untuk tabulam pot ya, untuk hiasan koleksi di rumah, red pomelo. Ini buahnya lebat sekali, lemon, lemon tea, lemon lokal. Nah, yang ini lemon tea yang agak panjang. Ini jeruk tayam ya, tayam, karakternya buahnya lebat, besar-besar. Ini sudah pentil, sebagian besar sudah pentil bawa buah. Ada juga jeruk bali, ada juga jeruk dekopon dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Buat teman-teman yang barangkali ingin menanam tabulam pot, yang hobi tanam-tanam di dalam pot, nah silakan bisa dilihat deskripsi di bawah video ini. Ada berbagai macam jenis tanaman tabulam pot, kita insya Allah bisa bantu kirim-kirim. Ini juga ada kelengkeng merah, diamond, dan lain sebagainya. Aneka jenis durian banyak sekali. Jambu madu, jambu dalhari, tin, dan lain sebagainya. Alpukat markus ada. Nah, ini jeruk lemon lokal ya. Yang ini mayoritas bunga ya. Oke, baik teman-teman, sekian. Barangkali ada teman-teman yang ingin menanam tabulam pot, silakan lihat di deskripsi di bawah ini. Insya Allah kami siap bantu kirim-kirim. Oke, baik, terima kasih.
Jangan lupa subscribe, like, share channel kami jika bermanfaat. Dan ikuti informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan. Bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat.